bicara, kita yang mau bicara dengan dia pada apa ya? Kita akan menyelesaikan semuanya. Tidak perlu khawatir. Semuanya sudah beres. Hari ini datang dari mana? Gimana? Hari irigasi. Ada bukan. Bukan. Irigasi dari pertanian, persawahan. Selamat pagi, welcome to Bali. Seperti saya bilang tadi, setelah habis main, kalian bisa berenang-renang di sini seperti mereka. Ini poolnya include. Jadi di bila mana kalau kalian mau berenang, ini suasananya adem, bersih juga. Kalau kalian mau santai-santai sambil minum juga boleh di sini. Ini sudah disediakan poolnya, barnya juga ada di sini. Sehabis main selalu akan ditunjukin foto sama videonya sama fotografernya. Kalau kalian invest bisa beli, nanti bayarnya juga bisa pakai cash ataupun pakai card. Karena juga kalau kalian mau makan bisa diorder atau makan juga boleh. Di sini restorannya. Jadi seperti biasa, sebelum mereka main, mereka prepare dulu, pakai sepatu, pakai helm. Jadi untuk perlengkapannya di sini lengkap, untuk safety-nya harus pakai sepatu, tidak boleh tidak, karena ini essential. Jadi harus pakai sepatu dan helm. Oke, sambil menunggu mereka selesai, ini guysnya sudah prepare untuk motor. Jadi sekarang mereka ada berapa motor, jadi kurang lebih ada 4 motor kalau salah itu. Nanti pada saat main akan melalui mini jungle, tunnel ataupun persawahan, ada fun tracknya juga. Nanti melalui waterfall juga di akhir dan gua. Mereka sudah ready. Oke. Sir, this one. Ini dua grup malu, ane mari tekan ni. Gabungin je ane tu mau bin besit. Sebelum mereka jalan, mereka akan di briefing dulu 1%. Boleh duduk depan? Boleh. Boleh. Mau duduk di depan boleh. Ini pakai matic. Ini keduanya, ini yang di depan, itu rem belakang. Oke, sekarang mereka sudah di briefing. Jadi persiapan akan dimulai. Karena sebelum jalan harus pengenalan dulu. Nanti akan di trial di sini, diputar-putar satu kali. Setelah itu baru mulai setrek aslinya. Untuk trek ini treknya tunnel. Untuk durasi mainnya kurang lebih maksimal 1,5 jam. Kalau mainnya cepat kurang dari 1,5 jam.
kalau mainnya slow maksimal, jadi akan disesuaikan nanti untuk durasinya tergantung mainnya nanti. Jadi kalau main MTB ini akan melalui waterfall, sudah pasti akan basah, dan di fun track-nya juga kalau bisa persiapkan bagian penggantinya. Nanti akan disediakan juga apa namanya ruang ganti kalau kalian mau. Di sini juga disediakan swimming pool kalau kalian habis main, kalau mau berenang-renang juga bisa. Nanti sesuaikan dengan situasi aja. Di sini juga menyediakan restoran kalau habis main, kalau mau makan bisa. Jadi mereka sudah siap. Dan makasih Lee. Nanti akan di trial dulu. Oke, teman-teman, seperti yang saya bilang di awal, nanti kalian main akan melalui waterfall. Nah, di sini waterfallnya. Di sini ada 3 waterfall. Di sana satu. Ini satu. Nanti di terakhir di sungainya itu ada waterfall juga. Ini di track terakhir, sebelum melalui waterfallnya itu nanti akan melewati duanya, itu ada dua. Ya nggak bisa ke sana karena airnya melalui di tengah-tengah tracknya itu. Jadi di sini kalian main sudah pasti akan basah-basah. Dan pasti seru, akan
melalui waterfallnya. Nah, ini waterfallnya. Dan di bagian tebing-tebing ini sangat unik ya. Tebing-tebingnya sini di pesisir. Ini gambar pewayangan. Ini semuanya handmade ya. Manual pakai tangan, pencet mesin. Ini tebingnya bebatuan. Tebingnya kiranya tuh masih kuat dan malam juga. Kalau ini menggambarkan, kalau kalian tahu binatang yang ada tarian di kecak, ini lah Anoman. Sepanjang rupto di tebingnya ini semuanya diukir seperti itu juga. Itu semua ukiran. Itu Garuda Wisnu. Dan ini ada beberapa karakter di sini. Seperti itu. Untuk tracknya, karena saya nggak ikut main, untuk tracknya saya akan jelaskan sedikit. Nanti saat kalian mulai, akan track yang pertama yang kalian lalui itu adalah mini jungle. Setelah itu melalui, kalian akan melewati persawahan. Setelah persawahan baru di fun tracknya. Untuk di fun tracknya tuh akan diajak berputar-putar. Setelah itu baru lanjut ke sini, ke guanya dan ke waterfallnya. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put to love, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fake ins. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Make a statement, I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the game, let's go with the takeaway. I could play a million lives, make it a better set of stakes. Something not illogical, something not as tactical. Rub it out and watch it go, make yourself unstoppable. Easy and responsible, but you're always possible. Box in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up.
menghindar dari waterfallnya. Oh, nice. Waterfall tuh, mereka datang. Ini customer saya. Pasing semuanya, pasing. Jadi mereka akan dibantu oleh guide-nya. Otomatis kalau mainnya sudah, otomatis aman. Nah, ini ibunya. Tetap akan dibantu. Good job. Good job. Nah, itu grup lagi, satu grup. Grupnya banyak sekali. Oh, big group. Untuk daerah sini tentu, karena di sini daerahnya itu banyak pepohonan. Untuk durasi mainnya itu kurang lebih 1.5 jam. Itu pun kalau kalian mainnya cepat, bisa kurang dari 1.5 jam. Tergantung mainnya nanti. Kalau kalian mau datang ke sini, usahakan di pagi hari, lebih sejuk di sini.